Halo guys, saya Irfan Baja. Selamat datang dan selamat menonton di channel Indonesian Broadband Challenge. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Adalah grup band yang terdiri dari dua orang yang luar biasa sekali, Manda Sui. Boleh tahu nggak? Sebelumnya boleh nggak perkenalkan dulu siapa namanya? Oke, nama saya Su dari Manda Suri. Halo, saya Putri dari Manda Suri. Ah, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong, ini nama grup ini Manda Suri. Ya, itu sebenarnya diambil dari mana ya, Manda Suri? Cina. Oke, ya si Manda Suri ini bahasa Jawa. Jawa ya. Jadi lebih ngomongin tentang perempuan atau nama baik perempuan. Oh, perempuan. Ya laki-laki di mana? Enggak, mungkin kayaknya karena kita. Oke, oke. Kalau sis gimana? Ya, jadi Manda Suri ini sedikitnya ya. Sebenarnya ada proyek dadakan sih yang tidak direncanakan. Aku pikir ini proyek musik titipan Tuhan ya. Wih, siapa? Ya, tapi perantaranya pemerintah pusat. Pecundang ya, rasanya aku gimana ya, rasanya geli banget ini. Iya, kadang ada yang nanya, apa sih lagunya pecundang gitu, terus gak takut jadi doa ya kalau misalnya karya ini sisi pecundang gitu, ya gak apa-apa, itu kan maksudnya setiap orang apapun juga ya, mendapat seperti apa. Cuman kita balik lagi menceritakan kondisi hari ini aja sih, karena gak semua orang hidup mencerminkan apa yang dia rasakan sebenarnya ya. Fact lah, kan? Apa yang dia munculkan di media, apa yang dia munculkan ke dunia, itu hanya luarnya saja, sisi terdalamnya kan dia tidak munculkan. Nah, ada mungkin beberapa cerita dari kawan-kawan kita yang merasa memang, oh saya punya mimpi seperti ini, tapi sampai saat ini belum terwujud. Ada yang sudah muak dengan satu keadaan tapi dia masih bertahan. Ada yang terlihat baik-baik saja tapi tahu-tahu kita dia bermati bunuh diri misalnya kan. Semua itu kan jadi tanda tanya. Kenapa sih gitu? Apa sih yang membuat kamu jadi sefokus itu? Pesimis gitu sama hidup kamu. Nah, kalau misalnya ini apa yang kita dengar di liriknya kan ada kata-kata misalnya mati tidak hidup juga udah nggak berguna gitu kan. Sebenarnya itu sebuah pertanyaan buat mengaji diri ya. Apa sih yang bikin kamu berkata seperti itu? Terus ada Tuhan butuh doa, aku sudah tidak punya gitu kan. Sebenarnya Tuhan nggak butuh doa kita gitu. Tapi apa ya, lebih mengkaji kata-kata itu aja. Jadi apa ya, lebih dikaji ya, review soal review. Jadi kalau by the way ini berarti ada dua sisi, dua sisi antara iya atau tidak dengan kenyataan sekarang. Ambigu ya. Jadi memang emang situasi dan kondisi keadaan saat ini itu menurut broken system ini apa subuh itu menyeramkan atau bagaimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya di mana sudut pandangnya tiap orang aja ya menghadapi yang terjadi saat ini apa. Cuman kalau aku mungkin apa ya, hari ini adalah masanya regenerasi tapi timpang mungkin dengan tabrakan teknologi dengan serangan-serangan dari informasi yang ada di media massa, nah kayak gitu. Kalau misalnya
global ya. Global. Jadi ini mengerikan ya. Ada tabrakan informasi, bahwa ada sumber informasi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, ini maksudnya di mana ini? Ini kalau kita lihat dari lagu tersebut memang itu bisa dikatakan memang betul ya, tergantung dari perspektif orang itu kan gitu ya. Nah, kalau melihat dari sisi ya, dari komunitas itu. Kadang-kadang di sini perempuan fungsi perannya laki-laki.
sih peran perempuan. Pernah dengar seperti itu? Atau memang pernah nanya seperti itu? Kalau yang kayak gitu kan sering dibahas sama hal-hal yang berbau feminisme ya Pak ya. Soal peran itu sebenarnya sih kalau dilihat hari ini memang sudah peran itu mah udah apa yang mundur aja. Artinya peran laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan, perempuan bisa peran perempuan bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi satu hal yang sudah bisa dilakukan kan ada pegawai yang sudah diberikan perempuan ya. Cuman yang untuk hari ini mungkin apa ya, kalau misalnya membahas soal perempuan nih gitu kan sudah tidak semenyeramkan dulu lah mungkin sebenarnya, karena sudah banyak lah hak-hak perempuan di apa ya dinaikkan lah gitu. Di pembukaan publik juga sudah ada beberapa peraturan yang mendukung gerakan aksi perempuan ini gitu. Hanya saja mungkin apa ya, kembali lagi sih sebenarnya ya, yang membatasi kan perempuan itu sendiri, dia mau apa, dia takut apa, lebih ke individualismenya aja sih. Jadi gak memandang soal gender. Oke, luar biasa. Kalau begitu silakan minum dulu. Aku benar mana? Minum. Baik, terima kasih ya. Saya Ivan Maja, mohon pamit dan ciao. Jangan lupa subscribe and like si podcast and Mandasuri dan follow juga IG-nya ya. IG-nya @mandasuri. Oke, thank you.